Halo Minasang, selamat malam, balik lagi bersama aku Echa. Oke, malam hari ini aku ada di Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Dan malam hari ini aku bakal mengeksplor nih salah satu hotel mewah yang sudah terbengkalai dari tahun 2019-an gitu Minasang. Nanti aku bakal cerita-cerita lagi gimana cerita dari hotel ini. Jadi kita gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam. Oke, Minasang, jadi ini tangga untuk menuju ke area kamar-kamarnya, Minasang. Kita ke bagian sebelah kiri dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Oke, kita ke ruangan sini dulu ya. Permisi. Oh, ini ada tempat tidurnya ya. Masih ada properti-propertinya di sini, Minasang. Ini kamar mandinya masih bersih sih ya. Tapi ini udah ada sarang laba-laba sini. Kita lanjut ke ruangan berikutnya, Minasang. Halo, assalamualaikum. Di sini ada rak TV gitu ya, rak TV. Cuman nggak tahu nih peruntukannya rak TV atau bukan. Ini kamar 302. Kalau kunci nggak ya? Oh nggak ding. Assalamualaikum. Ini sama ya bentukannya ya. Ini masih ada AC-nya. Dan ada meja rias di sini. Kamar mandi masih bersih juga sama. Cuman ini lantainya udah berdebu juga sih sebenarnya. Udah mulai kotor. Tiga kosong tiga. Ya, ini sama nih kamarnya. Cuman ini bedanya ada rak jemuran ya gitu. Dan ada lemarinya ya. Di ruang tengah ini ada sofa-sofa gitu, kayaknya untuk kumpul-kumpul pertemuan atau apalah ini. Makanya ada kayak sofa-sofa di sini ya, mengelilingi area tengah. Dan ada satu meja juga di sini nih. Tiga kosong empat. Oke, ini juga masih sama dan ada lukisannya juga. Kamarnya bagus nih ya. Kira-kira waktu aktifnya harganya berapa duit ini? Cuman nggak ada bathtubnya doang. Overall sih bagus. Ini kayak macam-macam hotel bintang 3 gitu, Minasang. Tiga kosong lima. Terkunci. Sini ada ruangan nih, kayaknya ruangan penyimpanan gitu ya. Kayak panel-panel listrik. Genset mungkin ditaruh di sini juga atau nggak ngerti juga nih. Pokoknya kayak gudang gitu. Dan di sini ada kamar 306. Wow. Ini kamarnya beda sendiri nih. Ada 3 kasur di ruangan ini ya, di kamar ini.
Kayaknya nih yang sweet. Wah, sayang banget ya, hotel sebagus ini harus terbengkalai begitu saja. Sebelum aku melanjutkan eksplorasinya Minasang, aku mau cerita dulu tentang hotel ini Minasang ya. Jadi hotel ini itu udah terbengkalai dari tahun 2019 diakibatkan karena COVID-19 pada saat itu ya Minasang ya. Jadi sepi peminat dan akhirnya mereka memilih untuk menutup hotel ini Minasang karena sepi ya. Dan mitosnya nih dari info si security-nya katanya setiap malam dia sering mendengar suara wanita kadang menangis terus kadang suka merintih dan lain-lain lah pokoknya. Jadi kayak ada suara tangisan gitu Minasang. Gak tau dari lantai 2, lantai 3, atau lantai 4. Tapi dia tuh suka mendengar suara wanita samar-samar dari hotel ini. Wah, itu serem banget sih ya pastinya ya. Dan kebetulan banget nih aku kesini tuh sekitar setengah 2-an gitu. Nanti aku bakal coba kasih lihat ya jamnya ya. Dan ini sayang banget hotel sebagus kayak gini harus terbengkalai. Padahal ini kalau diaktifkan lagi akan lebih bermanfaat ya Minasang ya. Daripada kayak gini kan. Sayang banget propertinya gitu loh, masih bagus-bagus, masih layak pakai, mungkin juga bisa dijadikan kos-kosan gitu, akan lebih bermanfaat gitu Minasangnya daripada kayak gini. Oke lah, kita lanjut aja untuk eksplorasi ke ruangan-ruangan lainnya. Nah, ini udah jam 2 kurang 15 menit Minasang ya, jam 2 kurang 15 menit, udah lewat dari tengah malam sih sebenarnya ya. Ini hawanya kerasa sih creepy-nya nih. Cuman kita belum mendapatkan suatu interaksi ya. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada lantai satu lagi nih Minasang. Oke, ini ada ruangan kecil di atas sana ya. Tapi ntar kita bakal coba lihat, kita kesini dulu. Ini kamar 312. Masih sama ya, ada lemari. Lemari. Dan ada tempat tidur di sini ya. Tempat tidur yang kecil dan tempat tidur yang besar. Ini beda model nih kalau di sini nih. Sama ada peta juga. Ini aku nggak tahu ya di ruangan sini tuh tempat apa gitu. Coba kita naik aja kali ya. Cuman serem banget sih ke atasnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Assalamualaikum. Ini tembus ke lantai apa? 4 ya? Bener gak sih lantai 4? Oh iya bener, lantai 4 tuh. 406 ya. Oke, kita turun aja deh. Dan itu ada ruangan atas lagi ya. Gak tau ruangan apa. Lantai 4 ini lantai terakhir nih untuk bagian kamar-kamar. Berarti ini ruangan apa ya? Kayaknya rooftop gitu ya. Permisi. Oh iya, rooftop. Tuh, ini rooftop ya Minasang ya. Tuh, rooftop dari hotelnya. Oh, gokil sini. Dan itu ada gudang kecil. Tuh, tempat taruh paralon gitu sama bolam-bolam. Oke. Kita turun lagi. Kita mulai lagi dari lantai 3 karena masih belum semuanya. Di lantai 3 kita telusurin. Habis itu baru ke lantai 4 kali ya.
kayaknya nggak ada pegangannya, Minasang. Ini kamar 311. Assalamualaikum. Oke, ini kamarnya sama, cuman lebih sempit aja nih karena posisi lemarinya di sebelah sini ya, di tengah-tengah. Jadi kayak ruang geraknya tuh agak lebih sempit dan susah. Ada jemuran di setiap kamar ya. Tapi ada juga yang enggak. Kosong. Ini kamar 310. Dan katanya kamar yang paling terseram itu adalah di 308, Minasang. Berarti kita mendekati ya. Nah, ini kamar juga sama. So far sama semua sih ya kamar-kamarnya ya. Nggak ada yang beda, cuman bedanya sempit sama ada yang triple bed. Terus ada yang lebih luas kayak gini. Halo. Ini kamar 309. Gak tadi bisa kebuka apa enggak? Oh bisa. Oke, ini sama juga ya. Ih, cuman udah kotor banget nih. Lantainya kayak ada uli-uli gitu. Sama ya. Ih, ada kotorannya tuh di kasur. Kotoran apa itu ya? Binatang kayaknya. Semakin lama terbengkalai, semakin banyak kotoran-kotoran di hotel ini, Minasangnya. Kayak gini-gini nih. Ini kotoran-kotoran udah mulai mengisi tempat tidur. Dan ini asli sayang banget. Ini kayaknya sih kotoran kayak lawar atau apa gitu ya. Cuma modelnya kayak itulah. Kayak tokai gitu. Oke, kita ke kamar 308 yang menurut security setempat adalah kamar paling terseram dan terhoror di hotel ini, Minasang. Nggak tahu kenapa, tapi kata security sih kamar 308 itu tempat yang gokil banget. Dan ini aku udah ada di kamar 308, Minasang. Kamar 308 udah ada di depan mata kita ya, tapi aku nggak tahu kenapa mau masuk aja kayak ngeri-ngeri gimana gitu. Mungkin karena udah tersugesti sama cerita dari security-nya ya. Assalamualaikum. Oke, ini masih sama ya kamarnya. Dan memang sih aku ngerasain hawa panas di tempat ini ya. Di kamar ini terutama. Asli lah aku merinding loh. Merinding loh aku loh. Oke lah, kita lanjut aja deh. Perasaanku nggak enak gitu. Dan kita nggak usah ke kamar nomor 7, apa, 07 itu ya, karena pasti juga akan sama. Kita lanjut aja untuk ke lantai 4-nya. Untuk mereview dan melihat lantai 4-nya seperti apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Oke, ini 401. Bau di kamar ini. Sama kamarnya. Cuman ini bau, mungkin karena itu ya. Pipa-pipanya kelihatan. Jadi kayak bau gitu. Di sini ada sofa ya. Kayaknya untuk menunggu yang punya kamar keluar atau gimana, nggak ngerti lah aku. Ini kamar 402. Oke, sama ya kamarnya.
lanjut. Dan ini kamar 403. Oh, ini agak beda ya, karena ada mejanya di tengah-tengah situ. Mungkin meja make up yang dipindahin ke sini kayaknya. Assalamualaikum. Ada suara ketokan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Dengar gak, Minasang? Ada suara ketokan. Dari kamar sebelah sana? Atau dari kamar 308 nih? Allah Akbar, Allah Akbar. Aku makin merinding, Minasang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Semoga terdengar ya suara ketokannya, karena jelas banget itu aku dengar. Kayaknya dari kamar 308 atau dari kamar seberang deh itu. Penasaran aku. Halo. Tuh, ini 408. Bawahnya 308. Bau di sini. Ini 3. Ini 409. Asli aku makin merinding loh. Merinding aku. Asli. Apa kita udahin aja kali ya? Atau juga kamarnya semuanya sama ya modelnya. Gak ada ruangan lain lagi. Ini kita udahin aja kali ya. Karena perasaanku udah gak enak nih, Minasang. Merinding loh, asli loh aku. Asli aku merinding banget. Padahal di bawah ada security tapi rindingnya luar biasa. Lebih kita turun aja deh. Aku nggak tahu itu suara dari kamar mana. Udah yang jelas horor banget. Senterku mati. Senterku mati. Horor banget lah tuh. Kita closing aja lah. Aku nggak tahu ya itu terdengar atau enggak di kamera. Tapi jelas banget tuh ada kayak yang tok 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 gitu. Aku nggak tahu dari sumbernya tuh dari lantai berapa, dari kamar nomor berapa, tapi yang jelas semoga itu terdengar di kamera. Jadi gak hanya aku aja yang mendengar, tapi Minasang juga di rumah bisa dengar ya, Minasang ya. Dengan aku, dan ini udah jam 2 lewat, Minasang. Dan kayaknya udah semua ruangan kita telusuri, walaupun lantai 4 yang gak total ya, karena mungkin menurut aku tuh sama semua kamarnya bentukannya ya. Jadi kayaknya kita udahin aja sampai di sini, Minasang. Terima kasih udah ngikutin aku dari awal sampai akhir, Minasang. Jangan lupa selalu tunggu video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini, Minasang. Dan tunggu aku di tempat eksplorasi selanjutnya. Arigatou gozaimasu.